Ya, Baraya, inilah kondisi saat ini pesisir Tugu Wado, dan nampak di belakang saya sudah mulai terlihat Tugu Wado yang juga sempat jadi ikon Tugu Wado ini. Dan memang sebelumnya dalam beberapa minggu terakhir, katakanlah Tugu Wado sempat terendam air, namun sekarang sudah menyusut seiring musim kemarau tiba. Dan terlihat juga sampah sudah mulai berkurang karena terus dikeruk oleh ekskavator Amfibi yang tadi sudah ada di sini dan di standby-kan. Nantinya tempat ini akan difungsikan sebagai tempat pariwisata baik yang domestik ataupun bagi yang ingin berkunjung ke pesisir Tugu Wado. Saat ini saya sedang berada di pesisir Waduk Jatigede, tepatnya di Blok Tugu Wado. Dan tepat di belakang saya ada sebuah alat berat, ekskavator amfibi, yang memang disediakan standby untuk penanganan sampah di pesisir Waduk Jatigede ini atau Blok Tugu Wado dikala musim kemarau tiba. Dan di belakang saya ada bangunan yang nampak sudah dirobohkan, yaitu adalah kesadaran dari masyarakat atas perintah dari Kementerian PUPR melalui BBWS Cimanuk Cisangkarung yang memang mengharuskan semua bangunan yang ada di pesisir Waduk Jatigede harus dikosongkan. Inilah liputan kami seputar kondisi terkini dari pesisir Waduk Jatigede, tepatnya di Blok Tugu Wado. Sampai jumpa.